Baiklah teman-teman, sebelum jaket ini diservis, nah ini kan kebetulan ada jaket yang mau diservis, disuruh ngecat ulang dan ganti sleting ya. Nah, kami akan ganti sleting yang rusak ini, dibongkar dulu, ganti yang baru. Nah, diganti yang baru. Nah, ini jaket yang mau diservis atau mau yang diganti tangan seperti ini, dibongkar dulu seperti ini ya. Dibongkar. Nah, nanti ya sudah dibongkar, nanti pasang baru sleting dan nanti ada pengecatan ulang. Nah, ini salah satu bahan-bahan catnya juga ada di sini. Kalian kami sediakan mau warna merah, kuning, hijau, putih, hitam. Kebanyakan jaket yang dicat itu adalah warna hitam dan coklat ya. Nah, ini hasil pengecatan ulang. Nah, ini hasilnya. Tadinya jaket ini hancur ya, tangan. Nah, saya ganti dengan kulit baru. Jaket ini hancur tadinya, diganti dengan kulit baru dan dicat ulang, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya, hasil pengecatannya. Nah, nanti yang saya tunjukkan ini ada pengecatan ulang. Nah, ini lihat awalnya seperti ini, nanti lihat hasilnya ya. Awalnya ini yang warnanya sudah pudar warnanya seperti ini. Nah, warnanya udah pudar ini, nanti lihat hasilnya, hasil pengecatan dari servisan kami ya, hasil pengecatan dari servisan kami. Nah, ini sleting yang dibongkar ini nanti akan saya ganti dengan yang baru, dan ini nanti lihatin hasilnya, nanti saya akan perlihatkan untuk pengecatannya juga. Oke, untuk selanjutnya pengecatan kami mempunyai punya beberapa tahapan ya, bukan satu kali aja untuk pengecatan, tapi ada beberapa kali tahapan untuk pengecatannya aja ya. Nah, ini yang tadinya warnanya pudar dicat seperti ini, nanti hasilnya ya, nanti lihat akhir hasilnya ya, lihat akhir hasilnya. Nah, dicatnya seperti ini, lihat nanti hasilnya. Nah, tadi warnanya sudah pudar ya, sudah kelihatan ada pecak putihnya itu juga. Untuk cara pewarnaannya, kami ini bukan untuk dipoles saja, tapi untuk disemprot ya. Nah, ini cara untuk pewarnaan cat jaket kulit ini. Awalnya nanti jaket ini kusam banget ya, nanti lihat akhir hasilnya. Nah, ini untuk pewarnaan, warna coklat juga ada, warna merah juga ada, warna kuning juga ada. Nah, silahkan yang mau servis, silahkan jaket kulit. Nah, kalau yang udah hancur silahkan. Yang penting syarat satu, kulit jangan sampai rapuh, jangan rapuh aja. Selagi kulit masih kokoh, masih kuat, masih layak untuk diservis ya. Nah, ini pengecatannya. Sebelum untuk pengecatannya juga, nah seperti ini cara pengerjaannya ya. Silakan yang berminat untuk pengecatan jaket kulit atau servisnya sobek ataupun hancur tangannya, silahkan aja hubungin kami ya. Nah, nanti lihat akhir hasilnya seperti apa ya, yang tadinya warna kusam. Nah, sekarang nanti akan mengkilat kinclong kembali ya. Ini terakhir untuk pengecatan jaketnya seperti ini. Nah, kita lihat
supaya jelas nanti akhir hasilnya. Nah, ini acara akhir pengerjaan ya untuk pengecatannya. Nah, dari awalnya pudar, sekarang warnanya sudah hitam mengkilat ya. Sudah hitam mengkilat. Tinggal lihat akhir hasilnya ya. Nah, nanti lihat supaya jelas ya. Ini hasil akhir cetan kami nih. Hasilnya seperti ini ya. Seperti ini hasil cetan yang tadinya pudar nih, hasilnya ini hasil akhir ya. Nah, cukup lumayan. Nah, di awalnya pudar. Nah, ini juga sama, ini hasil akhir juga. Ini tadinya udah pudar, udah hancur tangannya, diganti. Nah, ini hasil akhir cetan yang kami servis ya. Nah, hasilnya seperti ini, salah satu contoh hasil servisan kami ya. Nah, ini tadi yang hancur seletingnya kami ganti, dan ini terus kami ulang, cat ulang lagi. Dan ini hasil akhir cetannya ya. Hasil akhir cetannya seperti ini. Nah, silakan bagi yang minat untuk menyervis jaket kulit yang sudah hancur tangannya atau kerahnya atau warnanya pudar, silahkan hubungi kami, baik lewat online kirimin yang jauh-jauh dari Aceh, dari Sumatera, ataupun dari Kalimantan, dari Sulawesi, silahkan aja ya. Nah, ini lewat online silahkan. Harga cukup lumayan terjangkau ya, cukup lumayan terjangkau, mahal-mahal ya, yang penting memuaskan untuk konsumennya. Silahkan aja hubungi kami ya. Nah, ini hasilnya, masih banyak lagi nanti servisan-servisan yang belum kami servis ya. Silahkan aja hubungi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.